tadi saya sudah masak main course, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak masak makanan penutupnya, dessert ya, Chef. Ini kali ini kita akan masak apa nih? Ronji Choco Brownies. Ronji Choco Brownies. Langsung aja, Chef. Saya udah nggak sabar. Suasananya cukup mendukung untuk kita makan makanan yang manis-manis. Pemandangan yang indah, suasana yang romantis, makan makanan manis. Kita masukin gula. Gula, gula berapa banyak? Gula sekitar 175 gram sekitar. Mau saya bantuin nggak? Coba saya yang bantuin. Channel itu kuatnya. Ini teknik perebusan coklat sendiri itu apa? Boiling. Yeah. Boiling. Kan butternya juga kita melted. Oh, juga di melted sama kayak coklat. Lalu selanjutnya tepungnya dimasukin secara perlahan. Coklat powder. Sama pemasukan coklat powder juga pelan-pelan. Saya aja yang numpahin. Belum tak tuang coklat. Boleh, Chef. Pelan-pelan juga? Iya. Sekarang kita masukin butternya. Setelah coklat, kita masukin butter. Ini di apain nih, Chef, masaknya? Di oven? Di oven. Oke, di oven. Terus ini adonannya kita tuangin ke loyang aja. Ini bikinnya, ini beneran kayak brownies banget ya, Chef? Jadi tadi kalau misalkan ngadon atau ngaduknya nggak sempurna, atau misalkan butternya misah, kayak tadi kata Chef, pecah, itu adonannya nggak ngembang pas dia matang. Ini sebentar lagi kita akan masukin adonannya ke dalam oven. Tapi saya penasaran nih, Chef, kenapa dibanting-banting? Iya, biar dia pori-porinya itu biar nggak terlalu getar. Ini tunggu airnya sampai mendidih? Ya, air. Cukup. Ini, sama kayak tadi. Coba saya. Mulai. Ini tunggu coklatnya sampai melted. Ya. Sekarang taburin kacang mete. Kacangnya memang agak besar-besar gitu ya, Chef. Ini kita potongnya jadi 4 aja. Jadi 4? Siap. Jadi untuk pemotongan kue sendiri pun itu nggak bisa asal-asalan. Jadi harus hati-hati biar kuenya nggak pecah atau rusak pinggirannya. Karena kalau udah rusak pinggirannya bentuknya berubah. Selain ini butuh keahlian khusus, ini juga butuh kesabaran dan ketelitian tentunya. Terus, strawberry. Apa ini, Chef? Strawberry sauce. Ditambahkan sedikit strawberry sauce sama mango. Oh, okay. Terus untuk bawahnya juga taruh biskuit. Ini biskuit. Oh, ini biskuit yang dihancurin. Ini favorit saya banget. Ice cream, chocolate, strawberry. Ditambah daun mint. Wow. So, this is it.